Desa Besuki telah melaksanakan giat penyerahan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat. Thank you.
tingkat DPRD. Orang yang ketiga adalah sebenarnya karena dia juga memiliki tahap pertama bulan April sebanyak 15 orang ini. Kalau sekarang yang ke yang 11 tadi di kantor desa, tapi yang 4 itu dikunjungi ke rumahnya karena tidak bisa berjalan.